antara Jauhar dan Kumar menjadi sempit di sana. Oh, Syamini mengangkat kaki sedikit tinggi dan kad merah. Oh, tinggi. Dan beliau seharusnya membuat sepakan di bawah P. Kita akan tahu inilah dua pasukan yang akan beraksi untuk Liga Super. Oh, itu dia gol. Francesco ni akhirnya melepas hantaran yang baik dan tandukan yang menghasilkan jaringan. Satu perasaan. Demikianlah tadi berakhirnya perlawanan Liga Premier Malaysia 2021, perlawanan di antara pasukan Sarawak United FC bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan FC dengan keputusan Sarawak United FC.